Nak, oh, ha, ayah tengah meniaga ni. Jangan main-main kat sini lah. Takut kuih basi nanti. Salah. Nak, hormatlah Haji ni. Ya? Minta maaf Haji je. Nak Haji, maaf Haji. Apa, tak. Ya, ada 100 pun jadi. 100. Yang ditarik-tarik rambut tu dah lah tak banyak. Yang ditarik-tarik rambut tu. Oh. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya selalu dalam keadaan sehat, cuy ya. Dan salam sejahtera buat korang semuanya, cuy. Oke, sudah cukup lama banget kita nggak mereaksi atau melihat lawakan-lawakan dari sepatu reunian, cuy ya. Apalagi membicarakan tentang Jeb sepatu, cuy ya. Salah satu komedian favorit saya juga, cuy. Saya selalu memfavoritkan Jeb sebab ya, orang tahu sendiri lawakan Jeb itu seperti apa, cuy. Ya, dia selalu mengeluarkan lawakan-lawakan yang spontan dari segi bercakap gitu, cuy ya. Kalau orang yang sensitif dengan bercakap yang berlebih, mungkin korang tak cocok gitu ya dengan lawakan-lawakan Jeb. Sebab lawakan Jeb itu memang menurut saya, ya menurut saya dapat banget dengan humor yang ada di Indonesia gitu, cuy ya. Kan selera orang itu berbeda-beda, cuy. Pasti banyak juga dari korang yang gak menyukai lawakan-lawakan Jeb, tapi kan pendapat orang itu berbeda-beda, cuy. Dan saya salah satu yang sangat suka dengan lawakan Jeb ya. Spontanitasnya itu yang saya suka dari Jeb gitu, cuy ya. Oke, ini kan copyright gitu ya. Jadi saya ingin memanfaatkan video shot ya. Jadi di sini kesannya kita akan melihat sepatu reunian itu dari segi durasi yang pendek tapi banyak gitu ya. Intinya kita mengambil video dari video shot, cuy ya. Video shot. Jadi ini bisa dikategorikan adalah kompilasi. Kompilasi lawak-lawak sepatu reunian, cuy. Jujur aja karena saya kangen banget, cuy. Sumpah sudah lama banget ya kita nggak melihat lawakan-lawakan sepatu reunian, cuy ya. Apalagi posisinya lawakan itu cuman dipublikasikan di Malaysia. Saya ini orang Indonesia, jadi nggak bisa melihat di TV. Nggak bisa melihat di acara-acara tertentu gitu ya, cuy ya. Jadi kita memanfaatkan video shot ini, cuy. Karena banyak yang pastinya upload di video-video shot. Apalagi durasinya pendek. Ya walaupun banyak yang sudah saya tengok tapi tak masalah, cuy ya. Kita pilih-pilih aja di sini, cuy. Yang mana yang membuat kita itu bisa bernostalgia atau membuat kita itu intinya yang bisa membuat kita itu tersenyum, tertawa gitu, cuy ya. Karena saya di sini ingin menghibur diri saya sendiri juga gitu, cuy ya. Jadi kita istirahat dulu untuk mereaksi berbau ceramah gitu, cuy ya. Jadi saya ingin menghibur diri saya sendiri dulu, cuy. Oke, langsung aja video yang pertama, cuy ya. 3, 2, 1. Pakcik tak nak cucu ke? Tak nak apa? Cucu. Cucu. Nah ini, video ini pernah saya tengok, cuy ya. Ceritanya macam mana saya sudah paham, cuy. Cucu apa? Oh, cucu. Pakcik bukan tak nak. Kalau cucu pakcik ikut rupa-rupa kamu, okey juga. Ini kalau dah rupa dia keluar, pakcik terpaksa hantar dia ke alam gaib balik. Pakcik tak nak cucu ke? Tak nak apa? Cucu. Cucu. Oh, ya. Gua ngerti yang dimaksud gitu ya. Cucu, cucu. Korang bisa cari tahu sendiri lah. Yang pastinya saya sudah paham gitu. Yang dimaksud cucu gitu ya. Video yang kedua, cuy. Ini random ya, cuy ya. Random. Saya ambil langsung dari shot yang sudah disiapkan gitu, cuy. Ah, ini juga saya sudah pernah lihat, cuy. Dia takut bini. Tolong saya juga. Tolonglah saya. Cik, tolong selamatkan saya, Cik. Saya yang tak selamat balik rumah ni, kan? Saya yang tak selamat di rumah ini, kan? Salah sama menolong. Tolonglah saya. Cik, tolong selamatkan saya, Cik. Saya yang tak selamat balik rumah, kan? Saya yang tak selamat sampai di rumah. Oke, next. Cikgu,
saya. Apa ini pick up line nonstop? Ya ini nih keren-keren pick up line ini cuy. Buka petani. Ya ambillah cikgu. Hah? Cikgu memang tak ada masuk apa-apa petani. Apa namanya Ratu Gelai? Salah satu Ratu Gelai juga di Malaysia cuy. Ini kan tapi cikgu dah menang di hati saya. Yeah. Asik. Cikgu. Ambil ni cikgu. Ni apa pula? Ini sempua. Kiralah kalau boleh cikgu kira betapa banyaknya sayang saya. Yeah. Ush. Bertubi-tubi je. Cikgu. Ambillah file ni cikgu. Ambillah file ni. Sebab dalam file ni cikgu baru tahu rahsia betapa sayangnya saya pada cikgu. Ush. Tiga. Satu lagi ya. Empat. Ambillah ni cikgu. Ambillah cikgu ni. Telefon. Ambil. Cikgu. Ambil. Kalau orang rumah saya kau cakap saya tak ada. Cikgu. Beda. Buka petani saya. Kirain masih pick up line ternyata bukan gitu ya. Aduh sumpah kangen banget gue cuy. Lawakan-lawakan jeb ya. Oke okay, next. Waalaikumsalam. Aduh masalah tu lah. Is, jadi siapa deh? Eh kau nyanyi ya? Eh. Tadi kau nyanyi ya? Jadi bencong. Tak sangka kau boleh nyanyi. Eh, duduk lah. Jadi siapa? Kenapa macam? Tak ada lah. Kita yeah, kan bridal. Tak, masih rehearsal lah. Oh, tak ada masalah. Hei, aku tak ada lah nak buang-buang orang ni. Ha, ni dah pulang dah pun. Yang ni? Dah, bos. Ha, ni hari tu ada orang tempah untuk tahun baru Cina. Salah. Iya, nampaknya. Katanya teringin nak makan songket. Dia buat tarian aja. Tak tahu lah. India, perasaan baju India. Aduh, masalah. Enggak, di sini Cep meniru siapa gitu, Ci? Kok kayak jadi, apa namanya, kayak pondan gitu, Ci? Oke, okay, next. Kenapa nih? Apa nih? Nih? Kalau ini saya sudah pernah tengok juga ya. Tapi saya lupa lagi gitu, Ci, ya. Lawakannya seperti apa gitu, cuy. Ini cuci motor. Hah? Udah cuci motor. Relax dia kan, cuci motor. Oh. Abang apa dah jadi ni? Abang apa abang buat? Mana abang tahu? Bukan. Abang dia. Ya. Gua baru ingat. Di sini apa? Spontanitas dari apa? Pak Yait bikin ngakak gitu cuy, ulang-ulang. Tak kan tak dengar tadi cakap. Nanti kita motor. Kau jangan tukar. Banyak kejadian yang berlaku di sini. Ya. Kau beli aku ya? Kau tak ke polis tau, dia ada beli. Ini ya, bapak dari Sun Solution kah? Terusnya, lepas ini. Saya bawa dia ke balai. Ya. Kita balai. Ya, sudah tamat cerita ini. Maafkan abang. Mawar teruslah menjadi mawar. Biar abang jadi tanah. Kurang-kurangnya mawar pernah tumbuh kat abang. Ya ya di sini sini. Kenapa lagi. Kenapa ni? Apa ni? Bok ni. Kenapa ni? Nasib baik buat motor. Ni. Ha? Budak cuci motor. Relax dia kan cuci motor. Oh. Abang apa dah jadi ni? Abang apa abang buat? Mana abang tahu? Bukan kau. Abang pai dia. mungkin menurut korang itu enggak kelakar sih, tapi bagi saya itu kelakar banget. Dia siapa bisa mengeluarkan lawakan seperti itu yang original banget ya menurut saya sih cuy. Sumpah bahaya kangen banget sumpah. Oke okay, next video selanjutnya. Hey, you know that guy that I mentioned you before? Which guy? This guy. Yang amazing tu. Yeah. Sorry. I beg your pardon. It's okay. Just. Hey, what's upon a time, ah? No. Once upon a time, buku cerita. Hey, you know that guy that I mentioned? Oh, Jim nggak terlalu, pasif bahasa Inggris kah? Atau gimana sih? Tuh kalau Rahim kayaknya sih jago banget sih bahasa Inggris sih. Tapi di sini kayak ngasal gitu ya. Coba kita ulang lagi ya. Which guy? This guy. Yang amazing tu. Yeah. Sorry. I beg your pardon.
It's okay. Once upon a time, Once upon a time, buku cerita. Hey, you know that guy that I mentioned you before? Which guy? This guy, amazing. Yeah. Sorry. I beg your pardon. It's okay. Once upon a time, No. Salah. Padahal denger tuh kayak pasif gitu ya. Ternyata salah ya. Maksudnya salah tempat gitu. Malu sendiri. Okay, next video selanjutnya lagi cuy. Jeb. Anak. Farid. Salah Jeb. Jeb. Allahu Akbar. Apalah mak. Mak tak ingat aku apa kau di belakang bandar ni. Dah meninggal Jeb tu. Dah apa pula. Maksudnya? Dah meninggal Jeb tu. Bukan jodoh yang terbaik yang boleh jaga mak. Ya. Cepat sangat umur Jeb tu ya. Oh. Nama. Oh ya. Yalah mak, tapi itulah mak belum cukup amalnya mak. Jeb. Oh, dia sebut Jeb ya. Oh iya salah. Langsung dia balik gitu. Iya teringat. Abahnya yang namanya Jeb. Aduh apa? Tuh semangat aku cepat ya, mak. Maafkan, mak. Tak apa, mak. Maafkan, mak. Biarlah Farid ketemukan jodoh yang terbaik. Yang boleh jaga mak. Ya? Cepat sangat umur Jeb tu, ya? Ada arwah abah kau, bukan orang lain. Yelah, mak. Tapi itulah, mak. Belum cukup amalnya, mak. Oh, sebab sebutan awal ya, Jeb. Salah sebut di sini, cuy. Okay, next video selanjutnya. Tangan, kau pun tahu ayam bukan makan sangat benda manis-manis. Ayah kalau biasa yang ayah makan, durian campur mayonis. Durian campur. Kismis cecah gula. Lagi? Mana manis? Ya, ayah bayangkan. Aduh. Kalau kata potong kaki macam mana? Ha, ayah potong balik kaki doktor tu. Suka-suka nak potong kaki orang. Ha? Ni, dia kena makan hari ni. Okey ni, satu. Alah, tak payahlah kau percaya doktor tu. Mana ubatnya? Salah. Oh ni. Terbalik ni memang kena pegang, makan. Boleh makan eh? Eh, senjata orang mukmin tu doa. Baik kita berdoa je. Tangan, kau pun tahu ayam bukan makan sangat benda mana-mana. Sumpah ya, gimana ya kondisi sekarang ya sepatu reunion cuy ya. Gak pernah mendengarkan kabar-kabar itu lagi cuy ya. Selama ini gitu. Apakah benar-benar memang sudah gak mau bergabung lagi atau gimana? Aduh, intinya saya kangen banget sih cuy. Dengan lawakan mereka berdua gitu ya. Chemistry mereka itu dapat banget sih. Okay, next video selanjutnya. Apalah, cium-cium dai, sedut-sedut telinga. Suara. Aduh, ingat apa? Oh, habis suaranya Rahim sini cuy. Salam. Doktor? Ya. Macam mana doktor? Taban dah habis doktor. Hampir jatuh. Doktor? Ini kursinya yang salah ke? Doktor? Ya. Taban dah balik. Ni semua salah Dr. Saiful. Apa ni? Dia takut-takutkan Taban sampai Taban lari tau. Hah? Eh, Taban lari? Kau cakap apa? Ya. Taban lari sebab doktor. Yes. Oh, ini ada Taban. Itu gimana ceritanya Rahim hampir jatuh tadi? Enggak bisa di ini ya? Apa ni? Eh, kau cakap apa ni? Betul ke doktor? Kau tu kerja dengan aku. Yang kau buatkan aku ni kenapa? Apalah. Kita ulang dulu cuy. Sedut-sedut telinga. Ini kursi sama seperti ini kok bisa? Aduh, ya apa? Assalamualaikum. Salam. Doktor? Ya. Macam mana doktor? Taban dah habis doktor. Uish, beneran cuy. Terjatuh. Doktor? Kursinya Taban gitu ya. Taban balik doktor. Doktor? Ya. Taban dah balik. Uish, hampir jatuh. Ini acara live kayaknya cuy ya. Sepatu reunion live ini cuy, yang tour ini. Okay, video selanjutnya.
Dalam dunia ni, Nadia you yang cantik. Sari Yanti tak cantik? Ha? Sari Yanti. Eh, cantik. Dia jadi tapan ke? Tapan, tapan. Oh, iya, tapan. Eh, tapan dah tak gila. Tapan. Jangan nak personal, eh. Tapan ni kan, Nadia tu dah kahwin lain yang depan mata tak nak. Nadia, Nadia, Zila. Selama ni awak baik-baik, awak cuba ambil hati saya, awak ingat saya akan jatuh hati begitu je. Eh, kalau pick up lain tak kuat, tak dapat tau. Iya. Ada lagi. Ada bagi lah. Eh, Tapan. Apa beza awak dengan Boyan ni? Apa bezanya? Buai ni berhayun-hayun. Buai. Dalam dunia ni, Nadia you yang cantik. Sari Yanti tak cantik? Ha? Sari Yanti. Cantik. Kena mental. Kelemahan Jeff itu ya. Kena tapan mental. Tapan dah tak gila. Tapan. Jangan nak personal, eh. Tapan ni kan, Nadia tu dah kahwin lah. Ternyata kelemahan dari Tapan ya. Oh iya, iya. Ini kayaknya bagus nih. Buat baju ya. Baju apa? Baju seperti ini tuh. Tapan kena mental gitu ya. Kalau sebut Sari Yanti gitu ya. Okay, next video selanjutnya. Eh, Pak Ngam. Eh, Johan. Pak Ngam apa kat sini? Macam biasalah Johan. Jumpa aku punya followers. Followers? Kan doktor tu selalu memantau aku. Eh, kalau memantau bukan followers. Follow up. Itu follow up. Oh, lama. Susah nak agak, kan? Baik-baik, betul. Eh, Pak Ngah. Eh, Johan. Pak Ngah buat apa kat sini? Macam biasalah, Johan. Jumpa aku punya followers. Followers? Kan doktor tu selalu memantau aku. Eh, kalau memantau bukan followers. Follow up. Itu follow up. Oh, lama. Susah nak agak, kan? Baik-baik, betul. Itulah ya. Kenapa saya suka Pak Ia juga sebab itu ya. Dia tuh kayak apa ya. Memang hal itu kayak disengaja dibuat ya. Tapi buat kita itu kayak lama berpikir gitu ya. Follow up. Saya bertanya, apa followers tuh? Apa dia jadi selegram ke TikTokers ke apa? Kok bisa? Ternyata. Aduh, Pak Ia, kangen gelanget gue. Okay, next video selanjutnya cuy. Orang kan, patutlah meniaga tak apa laku tu. Nak, ayah tengah meniaga ni. Yang main-main kat sini lah, takut kuih basi nanti. Salah. Nak, hormatlah Haji ni. Ya, minta maaf Haji je. Maaf Haji. Apa, tak, ya. Ada satu pun jadi, 100. Yang ditarik-tarik rambut tu dah lah tak banyak. Yang ditarik-tarik rambut tu. Oh. Janganlah beli bukan-bukan je nak ya. Ayah penat meniaga ni. Tak, ni siapa Atan tu kan nak masuk sekolah. Dia sekarang ni sekolah dah 3 shift lah. Dia masuk semua shift. Eh? Sekolah ada shift? Adalah dia. Jangan masuk campur lah sekolah orang-orang. Haji, jangan layan dia. Dia tengah high ni. Taklah borak je kan. Mataklah mereka tak apa laku. Cocok memang berdua. Nah, mereka ayah berdua. Ayah tengah meniaga ni. Yang main-main kat sini lah. Takut kuih basi nanti. Apa sangkut pautnya gitu ya. Kenapa harus basi gitu ya. Anaknya ada sekitar situ kok bisa kuihnya basi gitu ya. Alah. Pasal rambut lagi. Haji ni. Ya? Minta maaf Haji je. Maaf Haji. Apa tak. Ya. Ada satu pun jadi, 100. Yang ditarik-tarik rambut tu dah lah tak banyak. Yang ditarik-tarik rambut tu. Aduh. Ini kalimat yang keluar dari mulut Jeff itu, aduh, bahaya banget ya. Untung aja pelawak ya, seandainya enggak gitu ya. Sakit hati orang lain gitu, cuy. Okay, next video selanjutnya. Ladang kambing. Aku ni jadi pening, jadi confused lah. Pasal aku bela kambing.
apa ni, jiran aku tu pun ada membela juga. Ha. Yeah. Jadi bila dah kejadian tu bercampur, bercampur sekali. Semua warna hitam. Aku tak tahu mana satu kambing aku. Oh, susah tu. Ya. Yeah. Jiran kau bela apa? Dia bela lembu. Ya Allah. Oh, tu confuse colour tak apa. Lembu dengan kambing pun tak nak bela. Kenapa? Hey. Eh, tak dapat bela, tak dapat beza. Landang kambing. Nah, aku ni jadi pening, jadi confuse lah. Pasal aku bela kambing. Apa ni, jiran aku tu pun ada membela juga. Jadi bila dah kejadian tu bercampur, bercampur sekali. Semua warna hitam. Aku tak tahu mana satu kambing aku. Oh, susah tu. Ya. Yeah. Jiran kau bela apa? Dia bela lembu. Ya Allah. Confuse colour tak apa. Lembu dengan kambing pun tak nak bela. Kenapa? Hey. Eh, tak dapat bela, tak dapat beza. Landang kambing. Saya baru faham juga ya. Warna, ya enggak jadi masalah warna gitu. Warna hitam semua. Tapi masa sih enggak bisa bedakan kambing dengan apa? Lembu gitu. Aduh. Swipe. Oke. Okay. Emang cocok sih mereka berdua ini, cuy. Aduh, sayang banget ya. Aduh. Oke. Okay. Mungkin sisa 2 video lagi, cuy ya. Sisa 2 shot lagi baru kita istirahat, cuy. Aduh, ini udah cukup membuat saya terhibur sih, cuy. Oke. Okay. Ma. Oh, kayaknya saya pernah lihat ini, cuy. Dah cakap jangan. Tukar. Betul. Ayah. Kau jangan nak tinggikan suara kau depan mak ya. Tangan jangan berapa ya. Jatuh barang ke dia jangan barang. Mak kau ni kau tahu tak? Kau lebih pandang harta, Tukri. Mak kau yang lahirkan kau. Dulu kau tidur, nyamuk nak hinggap, mak kau cekak leher nyamuk tu. Cekak. Basuhkan lampin kau. Oh, belum pernah lihat ini, cik. Abah tengah gini, pum air ke muka. Ma! Alamak, macam mana orang berniaga? Maksudnya saya enggak pernah lihat ini, cik. Dah cakap jangan. Tukar. Betul. Ayah. Kau jangan nak tinggikan suara kau depan mak ya. Iya, belum ini, cik. Jatuh barang ke dia jangan barang. Mak kau ni kau tahu tak? Kau lebih pandang harta, Tukri. Mak kau yang lahirkan kau. Dulu kau tidur, nyamuk nak hinggap, mak kau cekak leher nyamuk tu. Ada-ada aja ya. Kalimat yang keluar ya. Spontan. Sibukkan kau. Abah tengah gini, pum air ke muka. Okey. Next. Tak sampai tu awak eh. Awak suku nombor berapa? Saya Israhim lagi. Peguam bela nombor 1 di Malaysia. Awak tak sesuai nombor 1. Awak elok nombor 3. Nombor 3? Awak dah cuba kan? Duda pun dah, bujang pun dah. Apa kata try lelaki orang pula? Janganlah personal sangat. Apa sih? Tak sampai tu awak eh. Awak suku nombor berapa? Saya peguam bela nombor 1 di Malaysia. Awak tak sesuai nombor 1. Awak elok nombor 3. Apa? Awak elok nombor 3. Maksudnya? Awak dah cuba kan? Duda pun dah, bujang pun dah. Apa? Awak dah cuba duda pun dah, single pun dah. Apakah? Kata lelaki orang pula. Apa pun kalau lelaki orang gitu ya. Janganlah personal sangat. Mereka bahas masalah pribadi atau gimana sih? Ini kan sepatu rinian, cuy. Ulang-ulang satu kali lagi. Awak suku nombor berapa? Saya peguam bela nombor 1 di Malaysia. Awak tak sesuai nombor 1. Awak elok nombor 3. Nah, awak elok nombor 3. Duh. Masih cantik aja ya gitu ya. Pesonanya gitu. Nombor 3. Maksud awak nombor 3 mungkin ini, cuy ya. Apakah pemilihan partai atau gimana sih kok? Gue oleng dengan... Cuba kan, duda pun dah, bujang pun dah. Apa kata try lelaki orang pula? Nah, kalau ini saya mengerti gitu, cuy. Kayaknya memang bahas-bahas masalah pribadi gitu ya. Era Fasira masih cantik aja gitu ya. Padahal udah berumur gitu ya. Dan memang dia paling banyak ya jadi bintang tamu sih. Menurut saya di sepatu reunion, cuy. Paling banyak gitu. Oke, ini video yang terakhir, cuy ya. Video yang terakhir. 3, 2, 1. Salam boleh? Saya... Tak boleh salam. Ini saya pernah lihat ini, cuy. Ini kayaknya pada orang tua, jadi orang tua semua di sini. Maklumlah kan. Apanya?
Mata tak berapa nampak sangat. Ah, salam je lah. Michelle. Okay. Dah lama-lama rasa macam rugi pula tak salam. Tak, masih sempat. Belum start lagi. Masih sempat. Memang sempat tapi saya tu kan. Saya kena banyak fikir ke depan. Banyak fikir ke depan. Bila kat rumah tengah makan. Tadi, saya cakap. Salam boleh? Saya, tak boleh salam ke? Saya di sini lucu banget untuk di-share ya. Oh, tak boleh. Mata okay, tak berapa nampak sangat. Ah, salam je lah. Di-share. Ya? Dah lama-lama rasa macam rugi pula tak salam. Jumpa lagi. Masih sempat? Belum start lagi? Masih sempat. Memang sempat tapi saya tu kan. Saya kena banyak fikir ke depan. Banyak fikir ke depan. Bila kat rumah tengah makan. Tadi, saya cakap. Salam boleh? Okey. Okey sih, akhirnya rasa kangen saya terhadap lawangan-lawangan sepatu terbayar di video kali ini cuy ya. Daripada saya tengok sendiri, mending saya akan share gitu ya bagaimana saya kalau melihat lawangan-lawakan dari sepatu reunion gitu cuy ya. Walaupun ada beberapa video yang memang saya sudah tengok di video kali ini, tapi apa ya, yang namanya komedi ya, sekali lagi, yang namanya komedi menurut saya sih gak ada matinya sih. Ya walaupun nanti saya kalau diberi umur panjang saya dah tua dan tengok ini lagi, pasti saya bakalan tertawa. Saya akan tertawa lagi gitu cuy. Karena ya saya cakap tadi cuy, yang namanya komedi tuh gak ada matinya gitu ya. Coba korang tengok kembali ya, lawakan-lawakan yang korang sudah tengok berapa kali gitu ya. Apakah korang masih tertawa atau tidak? Kalau memang korang tak tertawa lagi, berarti humor korang dengan humor saya itu berbeda gitu ya. Cara korang menanggapi lawakan itu seperti apa gitu ya. Kalau saya sih, walaupun saya sudah tengok berapa kali ya, contoh kalau kita mereaksi, contoh kita kalau tengok lagi film-film P. Ramlee yang kelakar-kelakar, pasti tertawa lagi sih. Saya sudah tengok berapa kali film-film P. Ramlee yang kelakar, tetap saya tertawa gitu sih. Apalagi adanya tompel gitu ya, saya tetap tertawa. Walaupun saya sudah tahu alur ceritanya bakal seperti ini, dia cakap seperti ini, saya tetap tertawa gitu ya. Ya mungkin karena humor saya itu berbeda dengan korang juga gitu cuy ya. Intinya rasa kangen saya dengan lawakan-lawakan sepatu terbayar di video kali ini cuy. Oke, saya terhibur, saya harap korang juga sedikit terhibur lah cuy ya. Sedikit tertawa dengan lawakan-lawakan lama dari Jeb Sepatu, Suaib Sepatu, Rahim Sepatu, Pak Ya Sepatu gitu cuy ya. Oke, dan mungkin itu aja, mungkin saatnya saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thank you next, dan thank you next. Bye.